pelindung kepada British. Bukan. Sebenarnya, sewaktu Imam Mahdi AS dilahirkan, negeri India, Punjab India itu di bawah jajahan British. Dan Hazrat Masih Maud AS memahami pelajaran suci Al-Quran. Atiullah wa atiur rasul wa ulul amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan taatlah kepada pemimpin-pemimpin kamu. Jadi dia tidak mungkin akan melanggar perintah yang diperintahkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Jadi tak mungkin dia akan melawan penjajah kerana pada waktu kerajaan di India pada waktu itu adalah kerajaan British. Jadi berkewajipan sebagai Muslim yang sejati mereka perlu taat kepada kerajaan. Keadaan yang sama juga yang pernah terjadi kepada Nabi Isa AS. Sewaktu beliau mendakwakan dia adalah Al-Masih. Orang-orang dia mengatakan dia adalah raja orang Yahudi. Mereka menjangkakan kalau Imam Mahdi nanti datang untuk era Yahudi, kaum Yahudi, akan melawan kerajaan Rom. Apabila mereka menuntut kalau Tuhan adalah kepada Nabi Isa AS adalah sebagai Imam Mahdi, sebagai raja orang Yahudi, cuba lepaskan kami daripada kerajaan Rom. Lepaskan kami daripada membayar cukai kepada kerajaan Rom. Tetapi apabila semua ini tidak disempurnakan oleh Nabi Isa AS, lalu mereka menolaknya. Kerana tak mungkin Nabi Isa AS melanggar undang-undang yang telah dikeluarkan oleh kerajaan Rom. Kemudian mereka usaha lagi bagaimana nak menjatuhkan Nabi Isa AS. Mereka katakan dalam pelajaran Taurat ada tertulis orang yang berzina itu mesti dihukum rejam. Lalu dia bawa perempuan zina ke hadapan Hazrat Isa AS. Mengatakan, sekarang kalau Tuhan mengaku Al-Masih, pelajaran dalam Taurat mengatakan perempuan ini perlu direjam. Dengan tujuan ingin menjatuhkan Nabi Isa AS. Pasal apa? Kerajaan Rom pada waktu tidak membenarkan hukuman rejam pada waktu itu. Tapi sengaja mereka untuk menjatuhkan Nabi Isa AS. Tetapi Nabi Isa AS menjawab, ya, itu memang betul. Tetapi dalam Taurat juga mengatakan, orang yang tak berdosa, tidak ada satu dosa pun yang boleh, yang pertama sekali akan melemparkan batu. Lihat bagaimana. Jadi mereka semua tak jadi untuk melemparkan batu kerana mereka semua sedar bahawa mereka semua ada sedikit demi sedikit ada dosa kepada Allah SWT. Jadi, bukan itu. Bukan kita menjadi pelindung British pada itu. Kita taat kepada pemerintah pada waktu itu. Dan Jemaat Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad juga bersyukur dengan kehadiran kerajaan British pada waktu itu. Ini semua adalah disebabkan kerana di Punjab sebelum kedatangan British dikuasai oleh orang-orang Sikh, penguasa-penguasa Sikh, dan sangat memusuhi Islam, sangat membenci Islam. Mereka membakar Al-Quran, mereka membakar masjid-masjid. Mereka buka Al-Quran tu mereka potong dengan pedang sampai hancur. Dan ada riwayat mengatakan ada orang yang melakukan azan, mereka tangkap, mereka bubuh timah ke dalam telinga orang Islam itu. Mereka air timah yang dibakar panas itu dibubuh ke telinga kerajaan Sikh pada waktu itu. Jadi apabila kerajaan British datang memberi kepada kebebasan beragama, jadi secara tak langsung kita merasa bersyukur. Kerajaan British yang bukan Islam tapi masih ada toleransi terhadap kebebasan beragama.